يا أرحم الراحمين أرحمنا. <applause> أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة الأينان زناهما النظرُ والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطس والرجل زناها الخطا والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه متفق عليه Hadis ini merupakan satu peringatan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita Betapa kita berkewajiban menjaga seluruh anggota badan kita, karena tentu seluruh badan kita ini merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titipan pasti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak semua anggota badan kita akan menjadi saksi akan semua perbuatan kita. Seperti dalam Al-Quran, Surah Yasin ayat 65. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu peringatan. Al Hari itu kata Allah, kami kunci mulut-mulut mereka. Sementara tangan-tangan mereka akan menjadi suatu saksi mereka akan berkata, akan mengatakan terhadap apa yang dulu pernah dikerjakan oleh tangannya itu. Patashadu bimakanu yaksibun kaki pun akan menjadi saksi atas segala perbuatan yang mereka lakukan. Nah, nanti di hari kiamat di padang mahsyar saat kita disidang oleh Allah, itu semua anggota badan akan bicara. Mata akan bicara, telinga akan bicara. Tangan akan bicara, kaki akan bicara, semua bicara. Sementara lidah kita yang suka berdusta, hari itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan mestinya satu buah renungan bagi kita. Bahwa janganlah sampai kita diberikan oleh Allah amanah berupa badan ini. Kemudian kita ajak dia untuk berbuat zolim. Tangan diajak untuk berbuat zolim. Mata dipakai untuk berbuat zolim. Telinga dipakai untuk mendengar kezoliman dan lain sebagainya. Satu saat bahwa seluruh anggota badan kita akan melaporkan semua kegiatan kita di dunia ini. Nah, satu hadis di mana baginda Rasulullah mengatakan bahwa kutiba ala berni'ada manasibuhu zina. Telah ditetapkan bagi manusia bagian-bagian dari zina. Mudriku la yang pasti semua itu akan dikerjakan oleh seluruh anggota badannya. Yang pertama al ainani zina Mata berzina saat dia memandang. Selama ini kita menganggap bahwa yang namanya zina itu adalah tatkala ada pertemuan dua alat kelamin. Kelamin laki-laki, kelamin perempuan bertemu tanpa adanya ikatan pernikahan itu dihukumkan zina. Tetapi kita tidak menyadari bahwa ternyata zina bukan cuma itu saja. Seluruh badan kita, panca indera kita semua berkesempatan berpotensi untuk berbuat zina. Hanya memang mungkin dosanya tidak sebesar zina yang dikerjakan oleh alat kelamin seorang manusia. Tapi semuanya bisa berpotensi untuk berbuat zina apabila kita tidak menjaganya. Al-ainati zina human nazaru, Mata ini juga bisa berbuat zina. Kapan? Human nazaru ketika keduanya memandang. Nah, tidak semua yang kita lihat itu bermanfaat ya ada sesuatu yang memang dilarang untuk kita pandang. Sesuatu yang haram, sesuatu yang dilarang dilihat oleh mata. Apabila dilihat oleh mata, maka itu dihukumkan zina. Jadi ketika kedua mata kita memandang hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk, hal-hal yang oleh agama dilarang untuk dilihat, nah apabila dilihat, maka itu bagian daripada zina, zina yang dikerjakan oleh kedua mata kita. Inilah sulitnya kita ya kita agak sulit berat kalau harus menjaga mata kita ini. Terkadang sesuatu yang halal bahkan sesuatu yang haram pun mata ini terkadang kita bawa. Padahal ketika bulan Ramadan kita diajarkan bagaimana kita menjaga mata kita, jangan sampai mata ini merusak puasa kita. Namun anehnya ketika Ramadan berlalu, kita tidak lagi mengerjakan puasa, kembali mata ini kita lepas. Kembali mata ini liar memandang hal-hal yang oleh Allah dilarang untuk kita. Oleh karena itu, mungkin mata ini banyak berbuat dosa. Oleh karena itu, sering-seringlah mata ini kita ajak untuk melihat ayat-ayat Allah. Ajak mata kita untuk memandang Al-Quran, memandang tulisan-tulisan Al-Quran, memandang ayat-ayat Allah, memandang alam ini, untuk kemudian menyadari bahwa kita makhluk yang rendah di hadapan Allah. Apabila mata ini kita ajak untuk melihat hal-hal yang baik, maka insya Allah zina mata ini dosanya akan luntur. Yang kedua, wal zina humal istima'u. Zinanya kedua telinga saat ia mendengar. Saat keduanya mendengar. Kita diberikan telinga, Alhamdulillah. Kita bisa bayangkan mereka, saudara-saudara kita, yang mungkin telinganya kurang normal ya. Telinganya bermasalah sehingga dia nggak bisa mendengar secara jelas. Kita diberikan telinga yang normal, telinga yang sehat, Alhamdulillah. Bisa mendengar hal-hal, bahkan dari jarak jauh pun kita bisa mendengar semua itu. Namun jangan lupa bahwa tidak semua yang kita dengar itu bermanfaat. Tidak semua yang kita dengar itu bermaslahat. Banyak sekali suara-suara yang kalau kita tangkap, menggunakan telinga kita akan mengandung mudarat. Di antaranya adalah ucapan-ucapan yang mengandung dosa. Ya, kita bergibah, kita ngomongin orang, kita berkosip dari telinga ke telinga ke telinga ke telinga. Kita mendengar lalu kita menyampaikan, maka telinga ini berbuat zina. Itu pun kita diajarkan dalam berpuasa Ramadan. Ya. Bagaimana kita menjaga telinga kita agar tidak berbuat zina. Kemudian kata baginda Rasulullah, walisanu zinahul kalam. Lisan ini juga berbuat zina. Kapan? Ketika dia mengatakan hal-hal yang tidak baik. Inilah yang kemudian oleh Allah dikunci ketika pada hari kiamat. Mulut ini kan suka berdusta, suka mengela. Ya. Suka mengatakan hal-hal yang menyakiti orang. Nah ketika lidah ini kemudian berbuat dosa. Lidah mengatakan hal-hal yang haram maka sudah dihukumkan lidah ini berbuat zina. Maka imbangi lidah ini dengan berbanyak zikir kepada Allah. Ya. Membaca zikrullah, membaca istighfar, membaca sholawat, bertasbih, bertahmid. Banyak menyebut asma Allah. Agar apa? Agar lidah ini yang banyak membawa dosa, banyak berbuat dosa, banyak mengatakan hal-hal yang haram, bisa diampuni dan bisa hilang dosanya. Banyak zikrullah. Jangan sampai lidah ini sudah banyak berbuat dosa, tetapi dia jarang untuk menyebut asma Allah. Dia kering dari ayat-ayat Allah, jarang membaca Al-Quran, jarang beristighfar. Maka dosa yang dikerjakan oleh lidah ini ya numpuk, dia akan bertumpuk, bertumpuk, dan bertumpuk, maka akan menjadi sebuah perbuatan zina yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita lisan ini kan untuk bicara agar kita bisa mengungkap suatu kata-kata kepada orang lain. Gunakan lidah ini untuk berdakwah. Gunakan lisan ini untuk mengajak kepada kebaikan. Sehingga kalau kita kemudian lidah ini terpleset hal-hal yang tidak baik, maka akan ada penyeimbangnya. Ada penyeimbangnya dibanding kalau kemudian lidah ini hanya untuk bicara tanpa untuk berdakwah mengajak kepada kebaikan. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Isra Mi'raj, Nabi kan melihat ya di neraka itu ada orang yang lidahnya itu panjang sampai nyengser ke tanah itu. Lidah sampai panjang menyengser ke tanah kemudian dipotong menggunakan gunting yang terbuat dari api neraka. Terpotong pendek kemudian menjulur lagi menjadi panjang, dipotong lagi menjadi pendek, menjulur panjang lagi. Terus menerus seperti itu tidak ada hentinya. Nabi kemudian tanya kepada Malaikat Jibril, ya Jibril itu orang kenapa? lidahnya sampai panjang menyengser ke tanah, kemudian dipotong, digunting pendek, menjulur panjang lagi, digunting pendek, menjulur panjang lagi. Kenapa ya Jibril? Kemudian mereka menjawab, Ya Rasulullah, itulah contoh untuk umatmu, orang yang tidak bisa menjaga lidahnya. Orang yang suka mengumbar lidahnya, mengumbar ucapan. Orang yang gak bisa menahan ucapannya. Orang yang suka bergibah, memfitnah, adu domba. Dan lain sebagainya. Itulah, kalau lidah ini tidak diimbangi dengan zikrullah. Tapi kalau diimbangi dengan zikrullah, insyaallah lidah ini akan luntur dosa-dosanya. Kemudian kata Baginda Rasul, Waliyadu zinahumal batsu. Tangan pun dia bisa berbuat zina ketika dia mengerjakan sesuatu, menyentuh sesuatu. Tangan juga kita berpotensi untuk berbuat zina apabila tangan ini tidak digunakan untuk hal-hal kebaikan. Tapi saat tangan ini digunakan untuk kebaikan, maka insya Allah tangan ini akan bermanfaat. Dipakai untuk bersalaman, sehingga dosa tangan pun akan luntur. Dipakai untuk menulis Al-Quran, tangan kita akan bermanfaat. Dan lain sebagainya. Tangan ini kan tergantung siapa yang nyuruh. Karena sebetulnya tubuh ini kan satu kerajaan. ya, Satu kerajaan besar. Baik mata, baik telinga, baik lisan, baik tangan, ini semuanya hanya prajurit semata yang hanya tunduk kepada Sang Perintah Raja. Siapa raja hatinya, yaitu hati kita ini. Hati merupakan raja dari kerajaan tubuh kita ini. Dia akan memerintahkan tangan untuk bekerja, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan lain sebagainya. Jika hati ini baik, maka semua perbuatan kita akan mengarah kepada kebaikan. Tapi jika hati ini rusak, maka seluruh anggota-obatan pun akan mengarah kepada hal yang rusak. Kemudian kata Baginda Rasul, Warojulu zina Huwal khutam. kaki pun bisa berbuat zina saat dia melangkah kepada hal-hal yang tidak baik, berjalan ke tempat-tempat yang kurang baik, tapi kaki ini akan mengandung barokah, keberkahan, dan manfaat yang besar seandainya kaki kita ajak ke tempat-tempat yang baik, dibawa ke masjid, dibawa ke majelis ta'lim, dibawa ke tempat-tempat ilmu, dibawa untuk melaksanakan ibadah, insya Allah kaki ini akan bermanfaat. Kalau tidak, maka kaki ini akan banyak motorotnya, membawa kita ke tempat-tempat yang kurang baik, membawa kita ke tempat yang dilarang oleh agama, ke klub-klub malam, ke tempat-tempat diskotik yang kurang baik. Sehingga kaki ini akan menjadi saksi atas semua perbuatan kita. Kaki ini kan tergantung yang nyur. Kalau kita dipakai untuk ibadah, kaki ini akan manfaat. Dipakai untuk sujud, menopang kita ketika sholat. Dipakai kita untuk melaksanakan haji, lari-lari ketika sa'i. Kaki ini akan bermanfaat. Akan menyebabkan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jaga kaki ini agar dia menjadi saksi kebaikan-kebaikan kita. Hati ini juga bisa berbuat zina, kata Baginda Rasul. Zinanya hati kapan? Ketika dia berhayal, ketika dia bernapsu dan berhayal. Hati ini kan tadi saya katakan, dia adalah raja, raja dari kerajaan tubuh kita. Pusatnya ada di hati. Kalau hati ini baik, hati ini kita ajak kepada kebaikan, hati ini diliputi hidayah Allah. Hati ini baik, maka insya Allah seluruh panca indera akan menjadi baik, mata akan menjadi mata yang baik, telinga akan mendengar hal-hal yang baik, kemudian tangan akan melakukan hal-hal yang baik, kaki pun akan melangkah kepada hal-hal yang baik, lisan pun akan mengatakan hal-hal yang baik. Tapi kalau hati ini busuk, hati ini rusak, maka mata kita, tangan kita, lidah kita, telinga kita, kaki kita, semua akan mengarah kepada hal-hal yang rusak. Jadi intinya bahwa yang namanya zina itu bukan hanya pertemuan antara dua alat kelamin, laki-laki perempuan yang gak diikat dengan tali akdun nikah saja. Tapi zina ini bisa dikerjakan oleh seluruh anggota badan kita. Kata baginda Rasul, Baik itu dibuktikan dengan pertemunya farji, dengan alat kelamin laki-laki, ataupun tidak. Ya. Semua dosa zina yang dikerjakan oleh seluruh badan kita dari mulai mata, telinga sampai kaki, ya, dibuktikan dengan pertemuan antara kelamin laki dan perempuan atau tidak, semua dihukumkan zina. Apalagi kalau zinanya mata, zinanya tangan, telinga, lidah, dibuktikan pula dengan zinanya dua alat kelamin, oh, itu sudah sempurna zinanya ya. Tidak dibuktikan saja itu sudah menjadi sebuah zina, apalagi dibuktikan betul dengan dua alat kelamin yang bersentuhan dengan kelamin uh, lawan jenis yang tidak diikat dengan akdun nikah. Untungnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang muslim ya. Muslim itu kan minimalnya lima waktu dia berwudu ya. Minimalnya lima hari lima waktu dalam sehari dia berwudu. Ketika pagi dia akan sholat subuh dia berwudu. Ketika siang hari dia mau sholat zuhur dia berwudu. Ketika sore hari dia mau sholat asar dia berwudu. Ketika waktu petang dia akan maghrib dia berwudu. Ketika malam dia akan sholat isya dia pun berwudu. Lima kali dalam sehari kita berwudu. Ketika kita berwudu, kata baginda rasulullah, dosa yang di tangan akan jatuh bersama dengan airnya. Dosa yang di kaki akan jatuh bersama dengan jatuhnya air yang menempel pada kaki itu. Dosa yang di telinga akan jatuh bersamaan dengan air yang jatuh dari telinga itu. Dosa dari muka akan berjatuhan bersamaan dengan jatuhnya air untuk ketika membasuh muka. Dosa yang di kepala yang di rambut akan jatuh bersamaan dengan jatuhnya air wudhu yang disiramkan kepada rambut itu. Sehingga kita berpotensi untuk selalu bersih. Walaupun panca indera kita berpotensi berbuat dosa, berpeluang berbuat dosa, tapi dengan berwudu insya Allah dosa ini akan luntur. Maka beruntung kalau kemudian kita istiqomah telah menjaga wudhu kita, sehingga dosa mata kita akan luntur, dosa telinga akan hilang, dosa lisan akan hilang ketika dia berkumur-kumur, dosa di tangan pun akan hilang, dosa di kaki pun akan hilang. Bayangkan kalau kemudian kita tidak pernah wudhu, tidak pernah sholat, maka dosa yang dikerjakan oleh kedua tangan kita, kedua kaki kita, kedua mata kita, kedua telinga kita, ia akan bertumpuk, tidak akan hilang. Tapi kita bersyukur kepada Allah. Kita dijadikan seorang muslim yang dalam satu harinya dia membasuh sebanyak lima kali seluruh